informasi guys, ada laka katanya bus Budiman guys. Wah, bukan di sini guys, kita coba cari tahu di sebelah mana ya kira-kira. Kita lihat dulu guys. Sedikit jauh, lumayan guys. Lumayan jauh guys. Aduh, bannya kempes lagi. Astagfirullahaladzim, panjang banget nih. Halo Akbar, aku mau kemana itu mobil? Target guys, ternyata masih jauh guys. Astagfirullahaladzim, ini kok bisa ke bawah guys? Ini mobilnya guys, supirnya masih di dalam mungkin. Oh, supirnya masih di dalam di mobilan ya, di mobil lawan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu akbar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ini posisi di depan jembatan Timbang Gentong guys. Ini sopirnya masih di dalam guys. Astagfirullahaladzim, kejepit kayaknya. Untuk penjelasan video di deskripsi YouTube Roma Ramarumi, silahkan dicek aja. Nah, untuk penjelasannya, alhamdulillah dapat guys. Lakan aja non ya. Oh, Budiman. Harupna Budiman. Budiman harupna benar. Ini untuk kronologi kejadian nanti di deskripsi YouTube Roma Ramarumi. Allahu Akbar. Oh, untuk korbannya mau dibawa, dilarikan ke rumah sakit. Mungkin di daerah Lambo ya, kalau enggak dibawa ke rumah sakit Tasikmalaya. Yeah.
Oh, posisi pintunya guys terlalu keluar ke kanan. Ini tepat di depan pondok pesantren Cipansor guys. Posisi mobil masih di tengah jalan guys, mau langsung dievakuasi soalnya antrian sudah cukup lumayan panjang. Astagfirullahaladzim, sampai remuk guys. Nah ini muatannya kosong guys, muatan ikan laut. Posisi mobil yang dari arah timur menuju barat atau dari Tasikmalaya menuju Bandung masuk ke jembatan Timbang Gentong guys. Ini jarang-jarang guys, baru pertama kali ini. Untuk penjelasan full video di deskripsi guys. Nah, untuk unit langsung dibawa ke Kapolsek Kadipaten guys. Didorong mundur. Towing bawa mobil apa juga. Jadi kita coba lihat guys posisi bus Budiman yang terkena hantaman dari mobil Grand Max ini ya. Dibawa ke depan kantor timbangan guys. Di posisi mobil busnya kena hantaman juga guys, bagian pinggir sedikit. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Ini posisi mobil bus dari arah Tasik menuju Bandung ya. Posisi mobil Grand Max dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Ya, posisi busnya guys, kita minta penjelasan dari penumpang. Mudah-mudahan ada yang di posisi depan. Kira-kira sebelum kejadiannya tuh kronologinya seperti apa ya? Nah, ini ada kondekturnya guys. Oh, untuk muatan dipindahkan ke bus temannya guys. Langsung masuk. Untuk
Untuk kejadian pukul 8 malam, guys. Hampir jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan telah terjadi kecelakaan di Jalan Raya Gentong depan kantor timbangan di Sub antara mobil kendaraan Grand Max dengan kendaraan bis Budiman yang diduga supir kendaraan Grand Max diduga mengantuk lalu membawa kendaraan ke sebelah kanan, datang bis Budiman dari arah Tasik Bandung, terjadi kecelakaan tabrakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.